Saya tidak ada demo, tidak anarkis, dan tidak ada apapun. Tapi saya diancam secara tertulis dan tidak tertulis. Saya kira yang tadi surat ancaman itu sebaiknya bisa dikirim ke Komisi 10 ya. Biar kita bisa mempelajari tentang surat ancaman itu. Bahwa ini menyangkut bukan hanya persoalan pribadi, tapi menyangkut marwah dan muruah seorang tenaga pendidik. Ya, saya kira bisa dikirim nanti ya, surat ancamannya itu. Ya pokoknya nanti semua yang kaitannya dengan surat ancaman itu bisa dikirim ke sini. Biar bisa kami pelajari dan mudah-mudahan bisa kita advokasi. Dikirim, silakan. Ya. Lanjut, kesimpulannya mana? Poin kesimpulannya. Yang pertama, Komisi 10 DPR RI mengapresiasi Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta Nusantara, Forum Bersama Guru Honorer Jawa Barat, Forum P1 PGRI Pembatalan Nasional, Forum Guru Non-ASN Pendidikan Menengah Sulawesi Selatan, Forum Bersama Guru Honorer Kota Tasikmalaya yang telah menyampaikan pandangan dan aspirasi sebagaimana terlampir dalam bahan paparan. Bahan semuanya ini jadi pembagian yang tidak terpisahkan. Jadi nanti akan, kalau kita sampaikan kepada Kemendikbud, ya ini semuanya juga termasuk. Kemudian yang kedua, Komisi 10 DPR RI mendorong Kemendikbudristek untuk segera menyelesaikan permasalahan proses penerimaan dan pengangkatan guru P3K tahun 2001 sampai dengan 2024 sesuai peraturan perundangan, antara lain mengenai kebijakan afirmasi bagi guru yang sudah mengabdi minimal 5 tahun, kebijakan linearitas guru mata pelajaran, pemenuhan kebutuhan guru mata pelajaran bahasa asing. Ini tidak, ya ini bahasa Jerman salah satunya, karena sesungguhnya ada bahasa Jepang juga, ada bahasa Perancis juga. Keterbukaan informasi tahapan pengangkatan P3K sampai kepada penempatan termasuk ketersediaan anggarannya. Lanjut, Komisi 10 DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI secara berkala menyampaikan perkembangan tindak lanjut rekomendasi panja formasi GTK P3K dan panja pengangkatan GTK honorer. Ini dua panja ini sudah ada rekomendasinya. Dari tadi yang ditanyakan dan permintaan itu semuanya sudah ada di rekomendasi. Cuman memang ini kontrol terhadap rekomendasi ini yang kita minta supaya disampaikan secara berkala kepada Komisi 10. Disampaikan bulan Juli paling tidak nanti ya, paling akhir. Kemudian nomor 4, Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI menginisiasi rapat intensif ini tadi. Saran dari Pak Ketua, kemudian Bu Ledia tadi nyampaikan, gak bisa ini, cuman rapat 1 jam, 2 jam selesai, gak bisa. Jadi apakah itu konsinyering atau apa yang, kalau perlu nginap, kalau konsinyering itu nginap. Jadi menyelesaikan problematika misalnya anggaran tidak selesai-selesai itu terus. Jadi kalau enggak, kalau ditinggal ya nanti akan seperti ini lagi, akan seperti ini lagi. Maka sekali lagi karena DPR ini bukan gak bisa menyelesaikan. Kita hanya mendorong sampai kemudian hasilnya selesai gitu. Jadi kalau sampai teknis di mana berapa pun enggak boleh. DPR itu membahas sampai detail itu enggak boleh. Sampai satuan tiga dalam anggaran itu enggak boleh. Dulu boleh. Oleh MK dicabut. Jadi makanya mohon maaf kalau kemudian ini tadi info dari Riau, dari Sumatera Barat dan sebagainya, ini kita rekam. Tetapi kita enggak boleh kemudian mengambil kebijakan atau membahas hal-hal yang kemudian sampai detail begitu. Dan nanti bukan kewenangannya. Ini sudah dicabut oleh MK. Kemudian yang kelima, bahan paparan yang disampaikan Forum Guru Prioritas Pertama Negeri Swasta, Forum Bersama, Forum P1 PGRI Pembatalan Nasional, Forum Guru Non-ASN Pendidikan Menengah Sulawesi Selatan, Forum Bersama Guru Honorer Kota Tasikmalaya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RDPU hari ini sebagai salah satu rujukan dalam pembahasan kebijakan pendidikan.